Selamat datang. Sesaat lagi, Anda akan melihat video pelatihan pengoperasian tower crane untuk operator yang telah terampil. Dengan mempelajari isi video pelatihan ini, operator diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan standar kompetensi kerja operator tower crane yang telah ditetapkan. Karena video ini hanya berupa sarana untuk mengingat kembali, operator diharapkan tidak lupa untuk tetap membaca referensi utama pengoperasian tower crane yang telah ada. Baiklah, kita mulai dari hal yang mendasar terlebih dahulu. Kami ingatkan bahwa tugas seorang operator tower crane adalah pertama, menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan standar K3. 2. Melaksanakan pemeliharaan harian sesuai prosedur. 3. Mengoperasikan tower crane dengan benar sesuai dengan aplikasinya. Dan terakhir, membuat laporan harian operasi dan K3. Ada 5 hal yang akan Anda pelajari. Pertama, tentang keselamatan kerja. Kedua, tentang struktur dan fungsi tower crane. Ketiga, tentang pemeliharaan. Keempat, tentang pengoperasian tower crane, termasuk teknik aplikasi. Dan terakhir, tentang laporan operasi. Keselamatan kerja dimulai dari diri sendiri. Maka, sebelum mulai melakukan tugas mengoperasikan tower crane, operator harus mempersiapkan diri dengan baik. Anda harus dalam kondisi bebas stres dan tidak dalam pengaruh alkohol dan obat-obatan. Laporkan kepada pengawas apabila Anda mengalami masalah atau gangguan kesehatan. Kenakanlah alat pelindung diri yang telah disiapkan oleh perusahaan sesuai dengan kondisi pekerjaan yang dihadapi operator tower crane. Jenis pelindung diri yang wajib dipakai antara lain safety shoes, safety helmet, dan gloves, sedangkan masker dan safety glasses dipakai sesuai kondisi lapangan. Ingat, alat pelindung diri harus selalu dipakai selama Anda mengoperasikan tower crane. Ikutilah prosedur dan peraturan K3 yang berlaku untuk jenis pekerjaan pengoperasian tower crane. Operator harus mengenal potensi bahaya yang dihadapinya selama melakukan pemeliharaan dan pengoperasian tower crane dan harus dituangkan pada daftar SIMAK yang telah disediakan. Gunakanlah cara komunikasi yang benar sesuai dengan standar operating prosedur. Periksalah alat pemadam api dan kotak P3K. Pelajari cara dan bagaimana menggunakan perlengkapan keselamatan kerja itu. Pengawas harus memeriksa persediaan dan mencek tanggal kadaluarsanya. Pastikan bahwa lingkungan tempat Anda bekerja terbebas dari kondisi serta bahan yang berpotensi bahaya. Cek juga apakah tempat Anda bekerja memiliki penerangan yang mencukupi dan terbebas dari rintangan yang akan mengganggu pengoperasian tower crane. Bila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan seharusnya, segera laporkan hal tersebut kepada atasan. Sebelum melangkah lebih jauh, mari mengenali struktur dan fungsi komponen utama tower crane. Ini merupakan struktur utama penyangga tower crane. Tower section terdiri dari mast section yang disusun dari fix satu dengan yang lain sehingga menjadi sebuah rangkaian badan tower crane. Komponen tower crane untuk menambah atau mengurangi ketinggian disebut climbing equipment. Climbing equipment terdiri dari telescopic edge yang merupakan landasan para pekerja dalam kegiatan penambahan atau pengurangan ketinggian tower crane. Basic mast sebagai penopang tower head.
teleskopik York untuk mempermudah penambahan atau pengurangan ketinggian, serta jack untuk mengangkat dan menurunkan teleskopik York. Selanjutnya, bagian untuk memutar jeep serta bertugas menjadi penumbuk komponen tower head disebut slewing platform. Slewing platform terdiri dari mast head yang dipasang di atas slewing sebagai dudukan jeep counter jeep dan tower head. Platform sebagai landasan kegiatan operator dan mekanik, kabin operator untuk mengoperasikan unit, slewing mechanism sebagai mekanisme pemutar tower crane yang digerakkan oleh slewing motor dan gear. Lanjut ke bagian paling atas tower crane yang disebut tower head. Fungsi tower head adalah perkuatan jeep dan counter jeep. Tower head terdiri dari strut sebagai penyangga jeep dan counter jeep tie bar sebagai penguat jeep, dan jeep tie bar yang berfungsi sebagai penguat jeep. Pada bagian paling atas tower head dipasang penangkal petir dan lampu. Jeep foot atau counter jeep adalah penyeimbang jeep. Jeep foot terdiri dari counter jeep mast, yaitu rangka penyeimbang jeep, hoist mechanism untuk menggulung wire rope, dan ballast sebagai penyeimbang. Jeep adalah kerangka pengangkat dengan panjang jangkauan tertentu. Jeep terdiri dari jeep mast yang berfungsi sebagai penumpu beban, dan trolley mechanism yang dilengkapi dengan pulley block. Ini merupakan tumpukan roll pengangkat yang dapat dijalankan sepanjang jeep. Bagian lain ialah motor yang berfungsi sebagai penggerak hoist, trolley, dan slewing. Lalu panel kontrol yang terdiri dari saklar wiper, tuas kendali hoist, trolley, dan slewing. Bila tuas sebelah kiri didorong, maka troli bergerak menjauhi kabin operator. Bila tuas sebelah kiri ditarik, maka troli bergerak mendekati kabin operator. Bila tuas digeser ke kiri dan kanan, maka jeep akan berputar mengikuti arah kiri dan kanan. Bila tuas sebelah kanan didorong, maka hook akan bergerak turun. Bila tuas sebelah kanan ditarik, maka hook akan naik. Sekarang kita mempelajari tentang pemeriksaan tower crane. Pemeriksaan harian penting untuk dilakukan karena berguna untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja dan meyakinkan bahwa tower crane dalam kondisi baik dan siap beroperasi. Maka, lakukan pemeriksaan harian secara teliti sebelum Anda masuk ke kabin dan menghidupkan tower crane. Mulailah dengan melakukan pemeriksaan. Periksalah kondisi pen pengikat pada bagian bawah dari kemungkinan adanya kunci-kunci pen yang terlepas, rusak, atau hilang. Cek komponen utama tower crane dengan memeriksa hasil catatan pemeriksaan yang dilakukan mekanik. Pastikan tidak ada kerusakan atau keretakan yang akan mengganggu keselamatan dan operasional. Pada bagian-bagian yang memerlukan pelumasan, operator diwajibkan untuk memeriksanya dengan teliti, yaitu dengan memeriksa kembali hasil pemeliharaan yang dilakukan mekanik. Berikut ini sejumlah persiapan untuk mengoperasikan tower crane. Persiapkan SOP, patuhi peraturan K3,
dan terapkan pengangkatan beban berdasarkan load chart. Untuk mengoperasikan tower crane, sambungkan tower crane dengan sumber tenaga listrik. Kemudian naiki tangga dengan menggunakan 3 titik tumpu anggota tubuh dan menghadap ke alat. Selama naik, lakukan pemeriksaan pen dari kemungkinan ada yang rusak, longgar, atau lepas. Kemudian masuk ke ruang operator. Bersihkan semua kotoran dan material yang berpotensi membahayakan kerja. Pastikan jendela dapat dibuka dari dalam. Sebelum menghidupkan motor, sesuaikan posisi tempat duduk sampai Anda merasa nyaman dengan mengatur sandaran, jok tempat duduk, dan jarak ke tuas kendali dan panel operasi. Lalu pasanglah sabuk keselamatan. Periksalah kondisi sabuk keselamatan, baut pengikat, serta gespernya. Sampai di sini, barulah lakukan pemeriksaan keamanan di sekeliling unit. Pastikan bahwa lokasi dalam jangkauan operasi tower crane dalam keadaan aman dari orang atau tenaga kerja atau material yang akan menghalangi kebebasan atau keamanan operasi tower crane. Sebelum menghidupkan tower crane, periksa tuas sliwing, tuas troli, dan tuas hoisting berada pada posisi netral yang berarti rem bekerja atau berfungsi. Cobalah memfungsikan semua lampu, klakson, satu per satu. Sekarang mari kita mengetes alat kendali tower crane. Menggerakkan troli bertujuan untuk menempatkan hook tepat di atas beban yang hendak diangkat. Troli dapat berjalan maju atau mundur karena digerakkan oleh motor listrik yang dikendalikan oleh operator. Apabila tuas ditarik atau didorong semakin jauh dari posisi netral, motor akan bergerak lebih cepat. Doronglah tuas kendali sebelah kiri agar troli bergerak maju secara konstan sambil memperhatikan kecepatan tali baja bergerak. Atau tariklah tuas untuk gerakan mundur. Bila posisi telah sampai di atas beban yang akan diangkat, hentikan gerakan tuas secara halus agar hook tidak mengayun. Sekarang kita mempelajari gerakan hoist. Gerakan hoist terbagi dua, naik dan turun. Gerakan hoist naik mempunyai beberapa tingkat kecepatan. Pada tingkat 1 dan 2, gerakan dilakukan secara perlahan. Gunanya, untuk menangkat beban yang berat secara perlahan, tetapi hanya dalam waktu yang pendek. Pada posisi ini, motor hoist diatur oleh rem arus putar. Untuk pengoperasian normal, digunakan kecepatan 3. Untuk turun, ada 3 tingkat kecepatan. Tingkat 1, memungkinkan hoist dioperasikan dalam waktu lama karena rem arus putar tidak mempengaruhi motor sehingga hook bisa turun akibat beratnya sendiri. Tingkat kecepatan 2 digunakan untuk menurunkan beban ringan secara hati-hati dan tingkat kecepatan 3 untuk menahan beban sementara dengan rem. Untuk menurunkan hook ke atas beban yang mau diangkat, doronglah tuas kendali hoist secara konstan. Ikuti aba-aba dari signalman dan hentikan gerakan hook secara halus bila hook sampai di posisi
agar tidak terayun. Untuk menaikkan hoist, tariklah tuas hoist pada posisi 1 atau 2. Setelah menerima aba-aba dari signalman, pindahkan tuas pada posisi 3 untuk mempercepat gerakan naik hoist. Sekarang kita mempelajari gerakan sliwing, yakni gerakan memutar jeep agar dapat menempatkan beban pada posisi yang diinginkan secara tepat. Caranya, cukup menggerakkan tuas kendali sliwing perlahan-lahan ke kiri atau kanan dan kembalikan tuasnya ke posisi netral bila posisi hook sudah tepat. Ingat, untuk menghindari ayunan, perhatikan kecepatan angin dan lakukan gerakan secara halus perlahan. Untuk menghentikan ayunan, lakukanlah langkah berikut. Naikkan beban sampai mendekati jeep. Bersamaan dengan itu, lakukan gerakan troli dan sliwing perlahan tanpa terputus. Jalankan troli mendekati mesh agar stabilitas tower crane tidak terganggu. Sampai di sini, pengetesan alat kendali sudah selesai dilakukan. Salah satu alat kendali yang penting untuk keamanan operasi tower crane adalah rem. Sekarang mari kita mempelajari cara mengetes kemampuan rem. Gerakan tuas kendali hoist ke depan dan hook akan turun. Kemudian, kembalikan tuas pada posisi netral. Bila kondisi hook dapat berhenti dengan stabil, maka rem hoist bekerja dengan baik. Tambahkan pembawa pada hook bila ingin mengetesnya lebih lanjut. Lalu, ulangi prosedur tadi. Gerakan tuas kendali troli ke depan, maka troli akan bergerak menjauhi kabin dan kembalikan pada posisi netral. Bila troli berhenti dengan cepat tanpa gerakan tambahan, maka rem troli bekerja dengan baik. Gerakan tuas kendali sliwing ke arah kiri, maka jeep akan bergerak memutar ke arah kiri, dan setelah mencapai jarak tertentu, tuas kendali dikembalikan ke posisi netral. Bila jeep berhenti dengan tepat tanpa ayunan, maka rem sliwing berfungsi dengan baik. Komponen pengaman lainnya yang penting diperiksa adalah saklar pembatas yang terdiri dari hoist limit switch, sliwing limit switch, dan trolley limit switch. Limit switch harus selalu berfungsi selama beroperasi untuk mencegah kelebihan beban atau gerakan hoist terlalu cepat. Bila batas beban maksimum atau kecepatan hoist maksimum dilewati, maka switch akan bekerja dan arus listrik akan terputus sehingga gerakan dari hoist akan terhenti dan tidak dapat dioperasikan. Kondisi dan fungsi setiap limit switch ini dapat diperiksa dari hasil kalibrasi yang dilakukan oleh tim mekanik, dan operator tidak diberikan kewenangan untuk melakukan pengetesan atau kalibrasi limit switch tersebut. Angkat beban dan periksa ikatan dengan melakukan pemeriksaan keliling. Ini berlaku untuk setiap angkatan. Sekedar mengingatkan kembali, fungsi utama tower crane adalah memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain yang berada dalam jangkauan radius operasi. Pindahkan beban dengan mengangkat beban setelah bebas tergantung. Gerakan ini harus dilakukan secara vertikal. Tidak diperkenankan mengangkat beban yang terikat atau tertanam di tanah atau dinding tembok. Begitu pula, tidak boleh mengangkat beban secara tidak vertikal atau dengan menyeret karena dapat merusak tower crane. Pengetahuan tentang berat serta bentuk beban terjalin dari kerjasama yang baik antara operator dengan rigger. Berat beban yang hendak diangkat harus sesuai dengan kapasitas angkat maksimal seperti yang tercantum pada load chart.
beroperasilah pada cuaca yang baik dan kecepatan angin kurang dari 40 km per jam. Operator harus dibantu oleh tenaga lain yang terlatih. Operator harus memahami K3 yang berkaitan dengan pengoperasian tower crane serta memahami arti kode-kode dan bahasa isyarat yang dipakai selama operasi. Ikuti langkah berikut ini. Pastikan beban telah terikat dengan baik. Tunggu aba-aba dari signalman. Kemudian angkat perlahan dan diangkat secukupnya. Jangan terlalu tinggi. Lakukan gerakan sliwing menuju tempat yang diinginkan. Perhatikan aba-aba dari signalman. Turunkan beban dan pastikan ikatan telah bebas sebelum membebaskan hook dari beban untuk melakukan kegiatan lainnya. Untuk radius dan ketinggian berbeda, terapkan langkah ini. Pastikan beban telah terikat dengan baik. Tunggu aba-aba dari signalman. Kemudian angkat perlahan dan diangkat secukupnya. Jangan terlalu tinggi. Lakukan gerakan troli menuju tempat yang diinginkan. Setelah troli berhenti, turunkan beban perlahan-lahan sampai ketinggian yang diinginkan. Perhatikan aba-aba dari signalman. Turunkan beban dan pastikan ikatan telah bebas sebelum membebaskan hook dari beban untuk melakukan kegiatan lain. Untuk radius sama dengan ketinggian berbeda, jalankan proses ini. Karena kemungkinan operator dan signalman terpisah, komunikasi dilakukan lewat radio. Hanya petugas yang kompeten boleh memberikan aba-aba. Pastikan beban telah terikat dengan baik. Angkat perlahan dan diangkat secukupnya setelah ada aba-aba dari signalman. Setelah aman, naikkan kecepatan hoist sampai ketinggian aman, lalu lakukan gerakan sliwing. Perhatikan aba-aba dari signalman yang akan mengatur penempatan beban. Aturlah posisi jib dan hook agar tepat di tempat yang telah ditentukan. Turunkan beban dan pastikan ikatan telah bebas sebelum membebaskan hook dari beban untuk melakukan kegiatan lain. Untuk radius beda dengan ketinggian sama, lakukan komunikasi lewat radio dengan petugas yang kompeten. Pastikan beban telah terikat dengan baik. Angkat perlahan dan diangkat secukupnya setelah ada aba-aba dari signalman. Setelah aman, naikkan kecepatan hoist sampai ketinggian aman, lalu lakukan gerakan sliwing dan troli. Untuk memindahkan material berat, posisi troli berada pada radius yang terbatas sesuai dengan load chart. Pahami load chart. Biasanya, pengangkatan beban yang berat menggunakan 4 lilitan tali baja yang dapat diubah operator dari dalam kabin. Untuk memindah lilitan dari 2 lilitan ke 4 lilitan, pertama-tama arahkan troli ke tempat pemindahan lilitan yang berada pada bagian jib pertama. Kemudian angkat hook sampai mencapai 4 lilitan tersebut dan gerakan hoist diteruskan sampai tangkai luar penutup tali baja terbuka. Dengan gerakan hoist, tali baja berubah posisi dari 2 lilitan ke 4 lilitan. Lalu, turunkan hook dan tower crane sudah siap beroperasi dengan 4 lilitan tali baja. Untuk kembali menjadi 2 lilitan, lakukan langkah prosedur semula. Untuk efisiensi kerja, dilakukan gerakan simultan 2 gerakan atau 3 gerakan dilakukan sekaligus. Untuk kembali menjadi 2 lilitan, lakukan langkah prosedur semula.
Setelah selesai beroperasi, lakukan prosedur berikut. Angkat hook sampai mendekati jeep agar bebas dari hambatan dan dekatkan troli ke kabin. Tekan switch off, lalu tekan switch free jeep sliving dan tahan sampai lampu indikator menyala. Maka sliving brake akan bebas sehingga jeep dapat berputar bila tertiup angin tanpa merusak struktur tower crane. Lalu posisikan jeep sejajar dengan bangunan. Sesuaikan dengan arah angin dan lepaskan papan nama atau promosi yang dipasang pada counter jeep bila menahan gerakan angin. Tutuplah dan kunci jendela dan pintu. Lalu turunlah dengan menggunakan 3 titik tumpu anggota tubuh dan menghadap ke tangga. Operator mematikan panel power dan kemudian mencek kembali kondisi tower crane. Setelah itu, serahkan kunci pada petugas yang bertanggung jawab. Setiap selesai melakukan operasi, buatlah laporan dengan mengisi kondisi unit sesuai dengan form yang telah disediakan. Laporan potensi kecelakaan kerja dan laporan pelaksanaan K3 dibuat dengan mengisi daftar SIMAK yang telah disediakan. Laporan kecelakaan kerja hanya dilakukan dengan memberikan keterangan yang benar kepada petugas terkait yang ditugaskan untuk pembuatan laporan kecelakaan kerja. Telitilah kebenaran isi laporan sebelum menyerahkannya pada atasan secara tepat waktu. Sekian pelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda.